Tuhanku, ku ingin bercerita. Ku tunduk bersujud, ku mulai berdoa. Tuhanku, ku rindu tawaku yang dulu. Kejujuran, kebenaran yang dulu ku tahu. Jauh itukah ku sesat sudah, peluklah semua tanyaku, jawablah dengan caramu. Di tempat seperti ini, kita belajar untuk tidak pernah meminta maaf kepada hidup. Tidak pernah menyesal. Tempat ini terlalu basah untuk ditambah air mata, dan terlalu sempit untuk diisi penyesalan. Ini main sama ibu. Itu benangnya buat bikin apa? Katanya mau bikin layangannya pakai benang ibu. Katanya mau bikin pakai benang ibu. Nanti kalau layangannya udah jadi, kita main di depan ya. Bang, nanti malam pulang gak? Enggak, ada kerjaan. Damar mesti diimunisasi nanti sore. Besok aja. Kemarin tuh bola. Nih, gue ajarin nih cara nendang yang benar. Abang lo nih dulu gue yang ngajarin. Eh bencong, tangkap nih bola ya. Wan, bola tuh ada umurnya. Aki-aki udah gak boleh main bola, Wan. Kampret lo. Nih, tangkap. Gitu tuh. Mata dan rambut tetap dipaksain. Sini, Don. Ada kerjaan?
Eh, Kencong. Gak bosen lu tiap hari di sini. Pantes aja lu betah di sini. Rosmina Sidabutar, karya Tuhan yang terindah. Woi. Udah Len, bungkus Len, bawa pulang. Oke lo bungkus. Dia tuh baru datang dari Porsea. Bahasa Indonesianya belum lancar. Udah bilang aja gini. Rosmina, namamu indah seperti mawar. Wajahmu. Wajahmu seperti preman Batak di Pulau Gadung. Bencong lo semua. Yuk, ada kerjaan. Wan, gue boleh cuti sebentar. Sebulan lah. Cuti? Lo pikir ini kerja kantoran? Apa sekalian perlu gue kasih kartu jam sostek? Kenapa lo mau cuti? Si Adi. Dia mau ambil desain. Gue mau bantu dia untuk ujian masuk. Bantu gimana? Nembak semua sayang dia.
Apaan nih? Ini masa depan gue, Wan. Lo mau jadi naga? Ini desain si Adi nih. Inspirasinya itu dari sini nih. Kita baca. Ini komik sayangan gue sama Adi. Isinya tuh tentang 9 naga terakhir yang ada di bumi. Dulu, naga tuh binatang paling kuat. Tapi karena itu mereka jadi sombong. Mereka jahat. Mereka tuh sebenarnya menang. Karena dari itu, mereka tuh dibunuhin satu persatu sama manusia. Yang akhirnya tinggal 9. Nah, gue sama Adi tuh punya rencana. Mau bikin toko sablonan. Dia yang desain, gue yang nyablon. Gimana? Alah, berapa sih duitnya nyablon? Tapi kayak prospeknya bagus nih, Bang. Sejak pemilihan kepala daerah. Bencong lo semua. Tadi gue udah ngomong sama temen-temen kalau kita tuh mau buka sablonan. Terus mereka bilang apa? Kalau Marwan sih kurang yakin tuh. Kenapa sih? Lo dengerin dia terus? Gue tahu apa yang lo semua kerjain setiap kali pergi sampai pagi. Gue gak buta. Ada yang pengen gue ceritain ke lu, Di. Lu tuh masih terlalu kecil untuk inget. 13 tahun yang lalu, gue, lu, sama alamat rumah ibu, baru aja pindah. Marwan sama Leni udah lebih dulu di sini. Sore itu gua kenalan sama Marwan. Leni. Dan dengan darah. Kita belajar dua hal malam itu. Preman yang mati ditusuk Marwan lama dibenci warga. Dan darah bisa ngasih uang.
lu mestinya ngerti sekarang. Kenapa gue bakal ngelakuin apa aja untuk Marwan. Dia tuh udah kayak saudara. Gue ini apaan? Kenapa kamu? Abang lupa lagi. Damar belum diimunisasi. Aku bikinin teh. Hei, Bung. Bata kau. Bukan, Bang. Dari mana kau?
kampung sini juga, Bang. Aku tahu. Sukumu. Asal keluargamu. Dari Solo, Bang. Aku ini gak buta. Aku tahu kau terpikat Rosmina keponakanku. Enggak, Bang. Malah, mana ada orang Solo betah duduk di Lapo Tuap. Keponakanku itu gadis baik-baik. Jadi jangan macam-macam kau. Maksudnya, Bang? Aku ini gak buta. Aku kenal si Marwan komandanmu itu. Bukan orang baik-baik. Kau pasti juga. Oke. Mau pesan apa kau? Sebentar, Bang. Damar belum diimunisasi nih. Imunisasi tuh bisa besok. Aku tuh lagi cari duit, ngerti gak? Pekerjaannya gak bisa ditunda sehari. Kamu gak mau duit? Aku gak mau abang kenapa-napa. Emang kamu pikir aku ngapain? Gak tahu. Tapi kerjaan halal yang butuh pistol kan cuma polisi. Abang kan bukan polisi. Mau kamu? Aku kerja jadi kuli bangunan, tiap hari dapat 5.000 perak, terus mati ketimpa beton. Ada kerjaan. Gua ngadu deh. Kenapa lagi lo? Don, lo kalau udah mulai nyablon, Don, lo bilang-bilang gue ya. Diri aja. Oh. Ini Albert Manuhito. Bodyguardnya satu orang. Lu habisin dia pakai pistol saja. Ngerti lu? Ya? Lu tahu sendiri kan kalau dia habisin pakai pistol, jor! Orang jadi rame. Seperti biasa, separuh di depan, setengahnya setelah kerjaan lu selesai, ya? Udah lu? Aduh, tunggu apa lagi? Selesai, selesai. Gitu dong. Gua kirain udah jadi bencong loh.
Tapi ini yang terakhir ya, Wan. Abis ini gue cuti. Don, abis ini lo mau cuti hamil kek, mau cuti nikah kek, gue kasih. Ayo. Lo emang mau nikah sama siapa, Don? Sama Rosmina? Ya, jangan gitu dong, Don. Bencong lo. Sama yang itu udah berapa tuh di bawah? Lo mau gue nyemplung buat ngitung? Satu juga udah kebanyakan, Wan. Kenapa nih? Dari universitas yang gue daftar, ya yang masuk aja 10 juta. Thank you.
Bang, cobain dulu deh bang lebarnya. Aku buatin sweater buat abang, supaya kalau keluar malam gak masuk angin. Punya aku masih bagus. Udah bau itu bang, udah bau amis. Coba dulu. Aku pulang pagi lagi. Ada job, Wan. Katanya mau cuti lo. Lagi butuh duit nih. Gitu dong. Mau pikir udah jadi kambing lo. Cuma perlu makan rumput. Ayo cari Lenny. Di mana dia? Lo pikir dia di mana? Ini tuh gimana sih masih Rosmina? Dia cuma berani ngeliatin doang. Dengan cara itu kita bisa lebih enak lah. Saya ke toilet. Thank you.
Hati-hati. Awas jatuh. Lagi ya. Ke ibu lagi ya. Pinter. Iya. Lagi ke ibu. Belum capek kan? Naga itu binatang paling kuat. Mereka jahat. Terus, apa yang penting? Abang pulang. Waktu aku ketabrak angkot dulu, aku kan juga gak tanya-tanya. Kenapa nabrak? Dari mana? Mau kemana? Biar kakiku sudah gak bisa jalan, yang penting bisa peluk anakku. Nama anak ibu? Jangan lupa timbang dulu, Bu. Nama anak ibu? Bentar ya. Ini untuk apa, Pak? Saya mau masuk duluan. Bapak mohon antri dulu. Udah deh, suster, ambil aja duitnya ya. Layanan ini gratis, Bapak. Lah, mana ada sih di Jakarta gratis? Pak, mohon maaf, Pak. Ibu ini yang duluan. Ibu, silakan. Silakan antri dulu, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Silakan, Bu. Kisah pesan tuak. Wah, kita ini sudah tutup, Bung.
Tolong. Sekali ini aja. Apa yang kau cari malam-malam begini? Pengampunan. Gak ada lapo jual benda macam itu. Aku sudah gak semudah dulu. Ya, 10 tahun yang lalu bisa aku temani kau minum sampai pagi. Tapi hari ini singkat sajalah. Apa yang bisa aku bantu? Sama sekali nggak ada. Gratis. Pulang. Tidurlah. Karena abang nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Bisa lah, sedikit-sedikit. Bisa tolong jelasin kalimat ini ke dia? Mana Bang Noni?
Aku pengen pindah dari sini, Bang. Tempat ini gak baik. Apalagi buat Damar. Kenapa baru bilang sekarang? Sebelumnya Abang mana pernah duduk di sini lebih dari 5 menit. Ya, lain kali kalau mau ngomong sama aku, gebukin aja aku sampai babak belur. Kamu pernah cinta sama aku kan? Masih, Bang. Mau apa lagi lo? Gimana keadaan lo? Ada yang bisa gue bantu? Kalau lo perlu apa-apa, anggap aja gue saudara lo. Gak usah. Terakhir ada orang yang nganggap lu saudaranya. Dia malah mati. Putih di samping-samping. Kapan mulai begini? Sejak Abang nggak ada di sini. Besok kita beli cat rambut ya.
itu. Yang atasnya enggak? Udah. Nah, itu atasnya. Iya loh. Ya Allah, dicoret-coret semuanya. Jual main lagi yang banyak. Waduh, pokoknya warnanya coklat. Satu ya? Ada pohon warnanya coklat. Pohon kan warnanya hijau. Jadi nggak apa-apa. Sebenarnya pohon warnanya hijau, tapi nggak apa-apa deh, terserah kamu deh. Ya. Nanti kalau kamu boleh masuk TK, terus Pak Gurunya bilang nggak boleh gambarin pohon warna coklat. Kamu jangan takut, pukul aja Pak Gurunya. Ya gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kalau habis buku paku harus minta maaf karena anak merupakan anak yang sopan ya. Jeng? Bang? Iya, Bang. Jangan di kamar ya. Aku pergi dulu, ada urusan. Bang? Sore udah balik. Cash 140 juta. Kalau KPR DP harus 20% dulu. Begitu Bapak dapat oke dari bank untuk syarat-syaratnya, kita langsung jalan, Pak. Gimana? Saya ada tabungan 2 juta. Kalau misalnya... Maaf sekali, Pak. Sepertinya masih agak jauh. Gua udah habisin satu orang.
Seenggak-enggaknya lu utang setengah dari uang gue. Man, lu jangan macem-macem sama gue lu, ya? Lu tahu kan di belakang gue itu siapa? Lu tahu kan? Man! Makanya lu, kalau cari anak buah itu yang becus lu. Iya! Bencong tangan lawang lu rekrut, lu mati aja lu sejadian lu. Man! Man! Siap-siap, bawa pakaian seperlunya. Bagian lo. Dipo baru gua habisin. Oh, yang benar, Bang. Bisa ngamuk tuh kelompok mereka, Bang. Gua tahu. Tenang aja. Lo aman. Mereka cuma tahu gua yang ada di sana. Gue titip keluarga gue buat sementara. Aku pasti balik. Cuma perlu sembunyi buat sementara.
selawan dan pohon ya, Man. Pohon itu warnanya hijau. Mulailah segala sesuatunya dengan yang benar. Ajeng nanyain abang terus tuh. Udah gak tahu mau jawab apaan, Bang. Makasih, Len. Kenapa? Gak pernah aja gue denger abang bilang makasih ke gue, Bang. Gue mau nyerahin diri ke polisi. Kok gitu? Cerita yang paling bagus, gue cerita yang paling jelek. Tolong kasih ini ke Ajeng. Kalau gue udah di penjara. Kunci apaan tuh, Bang? Rumah idaman dia. Lo aja yang kasih sendiri, Bang. Udah gak tahu mau jawab apaan lagi. Tolong, Len. Lu bilang ke gue, Bang, nyesel cuma buat bencong. Terus lu percaya semua omongan gue? Gue udah gak punya siapa-siapa, Bang. Lu udah gue anggap saudara. Gue percaya sama siapa lagi? Terakhir yang nganggap gue saudara, malah gue tembak mati.
mati. Bang, 13 tahun yang lalu, pertama kali kita bunuh orang, gue ngerasa ada di diri gue yang ikut mati sama tuh orang, Bang. Penjara gue ikut, Bang. Terus kalau gue terjun ke jurang, lo juga ikut? Gue harus gimana lagi, Bang? Dari dulu gue pengen kuat kayak Abang, pinter kayak Doni. Dari diri lo sendiri, Le, lo bakalan lebih kuat dari gue. Lebih pintar dari Don. Gue pembunuh bayaran. Gue udah bunuh 23 orang. Dan satu saudara. Doni gue tembak di dada. Gue sangka dia polisi. Sangka gue saudara. Dia
salah. Gua Naga. Ada hubungannya. Tolong dilepas. Oh, pasti. Lo kesini. Jemput dia malam ini. Jalan Nasional nomor 19. Sendiri aja. Uang yang lo ambil dari lacinya Dipo, bawa juga.
Gue ada di depan. Bawa Leni keluar. Gue masuk. Bang, gue ikut ke dalam, Bang, ya. Jangan nangis. Lo bukan bencong. Lo Leni, saudara gue. Gak usah belok-belok. Gak perlu lihat ke belakang. Istriku Ajeng, manusia terkuat yang pernah ku kenal. Terima kasih untuk rumah terindah yang pernah aku tempati. Terima kasih untuk memberi maaf sebelum aku meminta. Terima kasih untuk bersabar sampai aku tahu. Kalau hal-hal terbaik dalam hidup tidak memerlukan uang, seperti bunyi suaramu yang selalu setia menuntunku. Pulang ke hatimu, rumahku yang terindah.
suamimu, Marwan. Rosmina, namamu seperti bunga mawar. Bisa tolong jelasin kalimat ini ke dia? Tolong bilang gini. Nanti saudara saya Lenny akan berani ngomong ke kamu. Apapun yang dia bilang, tolong tersenyum. Hei, Bung. Apa barusan itu tadi? Pengampunan. Tapi bukan untuk saya. Ke dalam hati.
pun